Nah kalau di Sunda tuh Caang Kristus. Oh. E -e. Padahal kalau mau lebih... dibalas ya, maksudnya kan dijawab umat gitu ya. Hmm. Cuman karena di stasi lalu atapnya kan pendek tuh. Pendek. Oh, silinnya dekat. Pakai kipas. Jadi Caang Kristus mati. Christus, mati. <laughs> Malah umatnya nyaut Caang Kristus, parang deui. Mati. Pemirsa, terima kasih masih mengikuti episode-episode dari Rumah Noni, rumahnya Nodi dan Sony. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like dan juga jangan lupa yang paling penting adalah share ke teman-teman lainnya, ajakin mereka untuk nonton Rumah Noni. Betul, dan kalau kira-kira Bapak Ibu pemirsa semuanya ingin mempromosikan produk apapun mm -hmm. di Rumah Noni, langsung aja hubungi nomor telepon yang ada di layar bapak ibu semuanya ya dan, nanti logonya akan ada di sini di sini di dan, sini dan di sini sini, sini. di sini nih, nih, nih. oh ya nih. eh, eh di sini. ini serius <laughs> serius sini, ini serius, bercanda ya? serius serius kenapa kita bikin insert ini banyak yang mikir itu tuh selama ini bercanda ternyata beneran, beneran. <laughs> ya. jadi uh, kita saling bantu kita akan promosikan juga produk uh, bapak ibu pemirsa hmm. semuanya Pastinya. Bapak Ibu juga bantu kami lah. Bantu kami. Dengan cara yang rumah noni banget. <tuk> <tuk> kita tunggu. Bye. God bless. <tuk> Main. kau nungguin. Mau menikmati ruangan baru aja. <tuk> ah, lu jangan gitu. Nggak <tuk> boleh riak lu. Nggak boleh eh, sombong. Ya kita nggak sombong juga kelihatan kali. No. Ini ruangan baru. Hai. Nyanyi tetap, Nyanyi tetap Oke, dong Kan udah jadi trademark Udah jadi trademark hmm. gitu. Semua orang tuh tiap kali di awal nyanyi Pasti di skip Wih. <laughs> Suara seadanya Suara seadanya, seadanya. Gitar menang minjem <laughs> Ini gitar adalah sumbangan dari keluarga Mbak Rosa <laughs> Terima kasih Kan jadi properti permanen Yuk Lagu ini, ini not. Lagu ini ya. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu kasih anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih Maaf kesekip liriknya Son, refrennya bagian dirimu son Sika. Karena kita dia menderita Bantuan lah Karena kita dia disalibkan Biar kaya toba. Ah, kayak toba Dan hilang diselamatkan dari apa? Siapa tuh siapa? Dari, apa? dari, dari hukuman kekal. Pinter nggak? Pinter nggak? Bisa jawab kita. Dari, ya. ya. Kok belum pulang-pulang? Masih di sini dari episode ber... Iya nih. Masih Betah di amat. Ya. Tadi ya? katanya ruangannya baru. Iya. Hostnya kok nggak ganti? <laughs> Sial di counter attack. Wow. Wow. Hey. Hey. Happy Easter. Sebelumnya kita mau mengucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah buat Bagi seluruh umat Katolik umat ya. Katolik. Uh, tadi kan aku in English bilang Happy Easter. Hah? Kan, kan, ini iya, kan iya, Indonesia. Secara khusus ini adalah Komsos Keuskupan Bandung. 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 Bandu. <laughs> Bisa aja ya ya. Lupa Kalo wawah, gitu ya, bahasa kan? Bandung. Iya. Selamat Paskah bahasa Bandungnya apa? Wilujeng Pasca. <laughs> Bisa cuma gitu aja gampang. Enggak <laughs> 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 mau susah. Kalau gua gampang sebenarnya. Wilujeng tepang tahun. Nah, buat kok, yang ulang tahun hari ini, ya kan? Gua luas ya, gue luas iya. banget. Buat yang ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Hmm. Selamat apa lagi? Happy wedding day buat yang menikah hari ini. <laughs> Mana ada pasca kawin? Lei, enggak deh. MC-nya juga di sini, oh, iya. <laughs> <laughs> iya, yang pemberkatan di sini, Yang di iya, iya. sini. Yang, iya. ya. yang nonton ini, <laughs> <laughs> kok peran saya minim sekali. malah, ya, Pak kabar? masih jadi domo, puji Tuhan ya, <laughs> sampai kapan rencananya? <laughs> Udah kau seumur hidup kontrak. eh oh, Amin. Kontra. Nah, oh. Udah bosan belum jadi Romo? nggak tau, umatnya bosan sama saya mungkin. <laughs> eh kita mau ucapin terima kasih dulu. ya yeah. uh, Untuk Komsos Keuskupan Bandung. Bahwa kita punya studio baru. Yeah. Dan di belakang sini juga, ini luar biasa loh kata-katanya. Apa? Hey, smile. God? Senyum <laughs> dulu di sana Oh ya yeah. ha, 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 ha. Senyum dulu. Smile. God, God has, has plan. a plan. God has a plan. Has a plan ya Artinya Romo. Hai, senyum. Senyum. Nah, Allah punya pesawat. Hah? Plane. 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 bukan. Plane. Plane. Soalnya tulisan sambung jadi nggak <laughs> iya. baca. Rencana. <laughs> punya pesawat. Ini ya, pasti di satu episode kita seri mulatan bareng sama <laughs> Romo. Iya. Katanya kita mau ngebahas serius hari ini. Serius? Serius. Kita, kita serius Saya Dibohongin mulu. <laughs> Ini, ru ini, ruangan baru ya nanti ruangan, okay. ruangan baru ruangan baru, dengan properti juga terima kasih banget ini dan ini juga akan digunakan oleh semua uh, channel yeah. yang ada di Komsos Keuskupan Bandung bisik. bisik juga di sini lalu apalagi ini apa ini bisik bukan oh, eh. ngobrol, ngobrol, santai ngobrol ngopsan ngopsan ngop ngobrol santai ngopsan, Ngob, Kay ngopsan. kayak di tuh ngopsan Iya nggak sih atau <laughs> makanya kalau masalah kalau rapat datang Jangan-jangan ini acara baru, Son.

Berasnya mana? Ini acara siapa sih? Ini kenapa di sini sih? Kenapa sih bikin kayak gini? Hashtagnya bukan rumah noni. Iya, ternyata udah gini. Oh salah studio ternyata bukan di sini. Kaciri menangin jam. Tapi ya kabar baiknya ini kalau misalkan Tuhan mengizinkan, kita juga nanti buka punya home band. Woi, band rumahan ya? Band rumahan. Mainnya di rumah masing-masing. Pokoknya memang mudah-mudahan semakin hari semakin baik yang kita semakin lakukan. Bukan hanya kemasan lu luarnya saja ya. tapi isinya juga semoga semakin bermanfaat berkualitas berkualitas lama-lama bandnya doang nggak ada podcastnya oh gitu jadi acara musik oh jadi acara musik santai iya. kita di pinggir ngeliatin kita bagian gini, -gini aja lima puluh ribu ya. sama nasi kotak mau jangan lupa Cuman ini gini, soal ini yeah. pas banget kebenarannya, studio baru yeah. dan juga kita punya hidup yang baru. Karena Wih. kita kan hari ini meram, apa merayakan Paskah bersama. Betul. Nah, ya? Iya. Kalau Paskah bareng-bareng biasanya emang nggak pernah sendiri-sendiri ya. Paskah bersama. Kalau pas di rumah ya. sendiri gimana? Sendiri. Enggak. Tetap bareng-bareng. Kan tanggalnya kita semua sama. Dengan umat sedunia. Sedunia. Tidak Wey. ada Paskah di Bandung tanggal sekian, Paskah di mana? Oh, enggak ada. Sama. Pasti bersamaan. Pasti bareng-bareng. Oke, kita samakan dulu nih. Walaupun kita hidup sudah 30 sekian tahun ya, Not ya. Pasca harus jadi ya harus dong. Pasca itu apa sih Romo dengan dengan kata-kata yang mudah kita cerna nih? Pasca, Pasca ya perayaan Wafat dan kebangkitan Kristus Satu rangkaian ya Wafat dan kebangkitan Itu sepaket hmm. Soalnya ada yang ngomong kan Oh iya uh, Wafatnya Isa Al-Masih ya katanya gitu yeah. oh, Cuman wafatnya ah, doang Itu kan Jumat Agungnya yeah. Jumat Agung Jadi oh, di TV-TV juga -TV ya. dulu pernah salah ya TV-TV oh, iya? nasional uh -huh. Jumat Agung Terus ada ucapan Selamat Paskah bagi umat Nasrani yeah. Padahal belum Iya Oh oh mungkin la baru latihan hmm. Atau mungkin Buat pas triping datang. Iya. Ah, Pak kita mah Minggu atau Sabtu malam setelah misa malam Paskah. Boleh tuh. Selamat Paskah, selamat Paskah. Oh, selamat Paskah umumnya diucapkan hari setelah, Minggu misa, pasca. setelah misa dah, malam Paskah. Setelah misa malam Paskah. Ya, ya. Oke. Okay. Nah, kita juga umat Nasrani seluruh dunia hari ini merayakan uh, Paskah. Mm -hmm. Tapi memang ada yang membedakan saat kita sudah dewasa sama masih kecil. Gak? Nah, kalau dulu masih kecil bisa dilihat di gambar sini ya. Yeah. <laughs> Lihat aja Bapak. Oh, ini waktu itu. masih kecil, So. Waktu kecil. Waktu kecil. Masih kecil. Waktu, kecil. No, waktu masih kecil ini. memang udah satu. Lagi. Bedanya sekarang uh, apa namanya si kelincinya udah hilang. <laughs> udah jadi logo majalah. <laughs> Bobo. <laughs> bobo. Ya. Bobo. Eh, lo apa loh, bobo, 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 pikir apa bobo, 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 Nah ini uh, Ada kelinci Waktu kecil bobo, bobo, ya, Menghias telur bobo, telur telur, di taman telur. lain-lain Itu waktu lain Waktu kecil Waktu kecil. Nah, waktu bobo, 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 hilang oh, semua tahun ini. Gak ada Dua tahun dua tahun ini Jadi ya? artinya Telur itu udah dua tahun gak ada yang nemuin ada. ya <impar> jadi, Dia Jadi, bersembunyi terus iya. Panditanya udah nyimpan Udah nyimpan Pandemi Pandemi Gak ada Si nging. telur tuh pada kemana, pada kemana nih orang Dua tahun Kenapa saya gak dicariin Gak dicariin Sekarang udah jadi ayam bro Nggak. Mungkin Udah jadi ayam Mungkin jadi dia udah gue geprek juga tuh ayam Anak-anak Bina iman anak yang tahun dua tahun lalu mau ikut lomba cari telur Cari telur Karena pandemi enggak kan Enggak pas udah boleh lagi cair telur udah WMK. udah gede WMK. <laughs> udah OMK <laughs> udah, <WMK. laughs> udah boleh tapi ini pasca nih Romo ya selalu identik kalau uh, gambar atau ucapan yeah. selamat pasca dan lain sebagainya mau di TV ataupun juga di kartu ucapan gitu ya biasanya akan ada identik dengan telur dan juga ada gambar kelinci juga bisa cerita kenapa segitu? itu Son? Aku lagi enak minum loh ini. Ya kita bagi-bagi tugas. Bagi-bagi Nodi iya iya. pengantar, saya nanya kamu jawablah. lah. boleh ini bebannya. Nanti umat tersesat, Romo, umat tersesat <viamente> kalau saya yang jawab. <Bravo hildepth> tapi bagi tugas iya. Bagus tapi begitu, Iya. Kita langsung tanya aja kelincinya ya apa sudah <villages> Kenapa sudah Kenapa kamu nongol di Paskah Kenapa kelinci, Romo? Apa yang spesial dengan hewan sak? tadi sebelum acara ini Nodi udah search ya. <conversations> Nodi yang search, Sorry, Robo diam-diam ngedengerin <laughs> yeah. buat jawab Ternyata dia nge-search buat nanya sendiri Iya hmm. yeah. Oh, aneh oh, 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 <laughs> Nyari sendiri, nanya sendiri Wah oh, <laughs> okay. apa? Saya yang jawab yeah. Biarkan saya jadi korban atau objek penelitian <laughs> hari ini ya Jadi menurut cerita Nodi tadi <laughs> Loh <Yeah>. Iya <laughs> kan Nodi yang cari tadi nodingcah. Saya juga dari Kompas.com <laughs> 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 Itu kelinci itu karena uh, katanya kalau punya anak langsung banyak Oke okay. Benar nggak Mbak Kelinci? Ada. Barosa pelihara kelinci di rumahnya. Benar ya? ya, ya. Yang banyak yang anak ya? yang broiler kan kelincinya? <laughs> ada kelinci kampung. <laughs> eh, ada kelinci kampung. Ada jadi tuh rambutnya tuh norak gitu rambutnya. Terus terus. Nah, itu reproduksi kan? reproduksi. Yang jadi melahirkan banyak kehidupan baru. Uh, oh, pasca yeah, yeah, yeah. itu bukan hanya tentang wafat dan Buka. kebangkitan tapi melahirkan juga kehidupan baru. Oh, gitu. telur apa? Telor sama, selalu waktu. Eh udah kan gitu. awal aja? kehidupan telur. Nah, eh. bah bahkan makhluk hidup yang uh, mamalia, hmm. Manusia kan mamalia ya. Yeah. Iya. Meskipun kita laki-laki, hmm. Mamalia, mamalia. mamalia kita sebutnya, bukan papalia. Iya, benar. Mamalia. Kan Laya. juga ada unsur telurnya kan? Nah, lianya ini di mana waktu kejadian? Ah, kan yang mama lia mamalia nih. <laughs> yang bikin skrip. <laughs> ya. <laughs> yang bikin skrip. bikin soal Ya. Kip, telur Laya. itu Jadi telur itu awal kehidupan, maka bagi Uh, gereja Katolik kan ya. awal kehidupan itu dihitung sejak bertemunya sel telur dan sel sperma. Ah. Hmm. Bukannya Tuhan menciptakan hewannya bukan telurnya? Duluan aja apa telur sih? Ini <laughs> ah, ayam, ayam. ayam. Kan, ayam. kan e, tadi ya. <laughs> <laughs> Lain, <laughs> dari, pertama kali saya <laughs> ke sini. Iya, wah, ya, lu keluar. Awas nanti ngeluarin jok sini, awas. Awas <laughs> <laughs> nanti ngeluarin jok sini. Ya, karena pasca itu ininya ya. um, Kehidupan baru karena baru. tadi kan lagunya ya. mati yeah. tadi ada unsur mati, mati ya kita diselamatkan dari okay. uh, hukuman, kekal. Kekal. hukuman kekal hukuman kekal kita kan sebetulnya mak kematian maut kematian <laughs> maut bukannya nasi ya maut itu maut <laughs> gelangan <enak, enak. laughs> <laughs> okay, nah, itu sebetulnya maut upah kita karena upah dosa adalah Mau. Mau tata kitab suci ya? Nah, ya. Tapi Romo jadi ini enggak sih kayak Enggak misalkan, jadi. Oh, belum. Oh, nah, belum. Jadi jadi <laughs> <laughs> misalkan nih Natal kita tuh sudah ada embel-embel, aksesoris seperti pohon Natal. Hmm. Nah, kita sekarang pasca juga ketemu aksesoris yang sebenarnya di Indonesia mungkin tidak umum nih. Hmm. Ada yang bilang ini budaya negara tertentu yang akhirnya menyebarlah dan kita hanya mengikuti budaya itu culture-nya saja esensinya mungkin tidak sedalam makna paskah sesungguhnya. Nah, kita jadi terjebak nggak sih dengan aksesoris oh, ini Romo? Oh tidak, betul tadi itu kan budaya luar ya. Hmm. Betul ya kita mah, Namanya atribut, pakai hmm. pakai aja. Kalau kalau dalam tanda atribut yang benarnya itu ya lilin paskah. Oh. Oh. oh iya dong. Itu iya, 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 iya. yang, ah, ah. ya, yang wajib harus ada. Dilin? Nah, lilin kan juga simbol cahaya, cahaya. terang ah. Kristus. Ya. Dulu pernah di uh, stasi ya? Hmm. Yang berbahasa Sunda dan malam pasca itu kan, kalau sekarang Kristus cahaya dunia. Ya, kalau iya. dulu ada nadanya cahaya Kristus dulu, nadanya, nadanya berbeda. liriknya, Liriknya sama nadanya. Kalau oh. sekarang kan, Kristus ya, cahaya dunia. dunia. Nah, kalau dulu sering pakainya cahaya Kristus, oh. syukur kepada Allah. Gitu, nah, kalau di Sunda tuh, caang Kristus. Oh. ada oh, e -e. Padahal kalau mau lebih... dibalas ya, mesti kan dijawab umat gitu ya. Hmm. Cuman karena di stasi lalu atapnya kan pendek tuh. Pendek. Oh, silingnya dekat. Pakai kipas. Jadi mati. caang Kristus mati. <laughs> Malah umatnya nyaut, caang Kristus. Waduh. <laughs> mati. Aduh. <laughs> Tapi ini ceritanya tamu sering Cerita nyata nih. Bukan saya, ada romo senior saya, oh. cerita di stasiun Ya, oh. karena kipas. Karena kipas. Oh, belum belum AC belum dipasang di sudut ujungnya Tapi, lagi. Ya kan ada AC juga sama aja, ada blowernya, Pak. Malam pasca, Takdir misa kapan? Ya kemarin lah. Kemarin. <laughs> Tahun lalu iya kan online. Iya kan kan iya, beberapa beberapa oh, oh, sebelum, sebelum yang kemarin ini 2020 oh, sebelum pandemi, uh, pandemi, pandemi yang, di, yang di, gereja nih hmm. oh, sebelum pandemi, pandemi berarti tahun 97 97 Krismon Pak Krismon itu lagi kerusuhan Pak pandemi keuangan guys pandemi virus itu kan simbolnya bagus sekali tuh ya gereja gelap melambangkan uh, manusia dalam kegelapan dosa lalu ada cahaya Kristus oh simboliknya seperti itu iya dan lilin dan apinya tuh nggak boleh dipisahkan ya satu kesatuan satu kesatuan, kesatuan. Ya. maka dalam lilinnya sendiri tuh ada simbol-simbol tuh huh? a o Alpha umat bukan Alpha, ya. merek minuman <laughs> <menang> <laughs> lagi. kau tahu sih a o merek minuman <laughs> romo kau tahu ya saya sih punya <laughs> <laughs> itu kan jamu ya Dijamu jamu. dengan dosis yang cukup <laughs> jadi jamu jangan sering-sering lah <laughs> Ini AO ini maksudnya Alpha, alpha omega. omega, jadi Kristus itu awal dan, dan akhir. Awas tuh bikin menu minuman atau Omega. Tegas. <tuh> awas <tuh>, awas <tuh> terus ketika pasca itu kan uh, atrib, uh, bukan atribut ya? Tanda salib angka 2022 itu kan yeah. Imam sambil mengucapkan. Yeah. Jadi lilinnya sendiri itu adalah simbol Kristus Sang oh, Terang, yeah, Akulah yeah, Terang yeah. Dunia. Hmm. Betul. Dan itu ada perarakan tersendiri untuk si lilin ah, ini. Ada. Dan, dan memang kalau kita perhatikan lilin ini juga simbol keelokan ya. Kebayang kalau cahaya diganti genset. Ya, ya akan dibawa tuh genset. Betul. Enggak 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 elok. Gak Lilin itu iya. tuh paling pas. Atau Romo. senter HP misalnya. <laughs> Emang konser. Makanya <laughs> Lilin sih yeah. paling lupa konser Glenn Friendly. Kayaknya <laughs> pakai senter HP. Cuman ini Paskah di Katolik nih Romo ya memang Kayaknya untuk umat Katolik sendiri memang jauh lebih <coughs> uh, banyak ritus yang harus diikuti mulai dari banyak. Uh, Rabu Abu terus puasa pantang Kamis ya, Pal Minggu Pasca, Pal ya, ya Minggu Palma lalu ada Kamis Putih Jumat Agung Sabtu Paskah atau Sabtu Suci dan Minggu, Pasca. Minggu Paskah Paskahnya. ya memang itu rangkaiannya banyak sekali kenapa Natal Ust. cuma dua kali malam Natal dan Natal kalau Paskah banyak, banyak. Nah karena rangkaian peristiwa kejadiannya Paskahnya memang tepuk, kan memang ya. panjang dan itu kan puncaknya di situ di Paskah itu oh. nah ini ini yang cukup menjadi uh, apa sih pertanyaan banyak orang nih Romo Keimanan Nasrani itu sebenarnya dilihat mungkin yang Christiani awalnya Kristiani. Melihat itu Natal dan Pasca. Tapi kita pernah ngobrol dulu sama Romo Ferdinand juga ya bahwa saya gak diajak loh gitu. Enggak. Oh, lagi sibuk bro. Oh, Tadi sibuk. lagi apa? AO apa? AO. <laughs> lagi beli. Lagi <laughs> ngeracik. Lagi ngeracik. <laughs> lagi ngeracik. Tapi untung waktu itu gak ikut. <laughs> gak ikut. Gak dipindah ke Asmat kan. Kalau gak berdua di Asmat. kan Ternyata bahaya. Mau berdua di Asmat. Bahaya. Beda pimpinan pak. <laughs> nah jadi e, memang untuk keimanan Kristiani e, ini, Natal dan Pasca. Tapi Pasca memiliki sesuatu yang lebih mendalam. Di situ katanya keimanan Katolik termasuk hmm. di sana. Kornya itu adalah di Paskah. Kira-kira, menurut Romo, apa sih yang membuat ada statement itu? Bukan kita mengatakan Paskah lebih baik atau lebih penting tidak, tapi kenapa Paskah Tapi ya, pilih, Memang bisa dibilang itu puncaknya. Oh oke, okay. uh, bahkan disebut perayaan malam Paskah harus menjadi perayaan paling utama dari seluruh perayaan gereja kalender satu tahun itu. Uh, malam pasca itu ya satu tahun kenapa harus itu. malamnya nggak di minggu pascanya kalau di Kristen kan di pascahnya kan iya betul ramai, hari karena gitu. oh, oh, itu dia Sony oh, San. oh kok oh, saya juga baru tahu <laughs> <laughs> kapan? Eh, sampai, sampai kapan sampai kapan setelah <laughs> episode udah segini baru kita tanya. Aduh. ya <laughs> nah, soal itu ya, tuh maksudnya ingat tahu aja. aja. Iya, ingetin kapan gitu. Kapan? Iya, Kira banyak ya, oh, kan. Oh, ini teh malam pasca udah lewat kok belum jadi Katolik juga. <laughs> Biasanya kan suka baptisan tuh malam, malam pasca. 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 Tahu enggak siapa yang suka Mali panjang, yang suka obrolan ini siapa? Mertua gue. Oh, Ibu Tanto. Dua-duanya. Oh, iya, Bapak om, Tantara, sama Ibu Mertua dari Sony lanjutkan perjuangan Bapak Ibu. <laughs> kikis pelan-pelan <tuk> <tuk> atau mungkin dari komsos yang masih mau ngasih limit <tuk> Sampai gimana? kuota bulan ini nah, udah achieve iya, belum ganti host <tuk> balik <tuk> lagi Romo kenapa pasca memiliki uh, porsi yang lebih penting ya karena tujuan Yesus datang Natal hmm. uh, Sabda menjadi manusia yeah. tujuannya pasca itu untuk oh, menebus kesalahan menebus, manusia dari dosa, dosa. Natal penting, ya nggak mungkin disalib sama bangkit. Kalau nggak pernah ini. lahir, betul, Iya yeah. kan? Iya. Yeah. Yeah. Tapi ngapain lahir kalau dia nggak wafat dan bangkit? Oke. Okay. Oh, Kelihatan ini ya, ya, ya. Yeah, 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 yeah. Romo banget tuanya. Yeah. Wow, keren Balu, romo. Kali ini sampai ini akhirnya eh, minumnya gini, <laughs> langsung drop. <laughs> oh itu <laughs> maknanya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi makanya, apakah berarti ini kalau kita pelak pelekan melihat melihat kehidupan manusia, apakah kematian akan memiliki Uh, apa sih suasana yang lebih menyeramkan daripada kelahiran saat orang merayakan kelahiran manusia lain tapi ternyata kematian kok lebih dirayakan lagi dalam keimanan kristiani Romo dirayak bukan dirayakan ya maknya hmm. tuh wei, Manya, lahir, apa, ibu, wei, ibunya sidul si sidul si basuki <laughs> ya basuki maknya maknya <laughs> maknanya gimana Romo Iya kalau kelahiran kan lalu itu nuansanya sukacita Iya yeah. Kalau yeah. kematian sebetulnya kan nuansanya kesedihan mm -hmm. Tidak lalu uh, gereja katolik merayakan kesedihan mm -hmm. Nanti uh, apa orang meninggal Syukurin, syukurin. syukurin. <laughs> kan Nggak gitu Syukur kepada Allah Syukur kepada... <laughs> <laughs> Bahwa syukur iya <laughs> Saya yeah. setiap kali memimpin upacara kematian mm. Selalu saya mengajak umat termasuk keluarga yang berduka Mengucapkan syukur sebetulnya oh. Bukan syukur atas kematian Syukur Syukur ya Syukur atas mana yeknya ya, tadi sih? Syukur. mau <laughs> mau syukur. lagi. Syukur. <laughs> lagi. tapi bagus Biar ini. Kamu, Biar, kamu senang aja gitu. sound. Bibirnya tapi bagus. <laughs> ya Syukur. Hai. <Hey! laughs> <laughs> Lebih ke syukur. Syukur ya. atas kehidupan sebenarnya, bukan kematian. Ya. Karena ya. kematian itu kan dalam iman Katolik hanya mengubah fase hidup. Ya. Yeah. Okay. Dari, Dari dunia hidup. menjadi uh, fana menjadi baka. Oke. Okay. nah, bakanya itu kan Uh, ada dua hmm. Sekarang bener nih, dua nih ya iya. Waktu itu kan begini Iya, salah. kita Salah Kita disalah oh, oh Padahal udah, udah kagok salah waktu <laughs> itu Sekarang dua nih Dua betulan Pilihannya kan Kesatuan penuh dengan Allah hmm. Kekal Dan keterpisahan dengan Allah kekal juga Oke. Okay. Kita bahasnya surga neraka hmm. Oke. Okay. Nah, kalau tidak ada iman kita ya Kalau tidak ada penebusan Kristus Upah hmm. kita maut Kematian kekal hmm. Karena okay. ada Yesus ini yang wafat dan bangkit maka kita menjadi menerima kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Itu maka lambangnya tadi simbol-simbol kehidupan. Iya. Ya. Dan Terang. tidak berhenti di wafat tapi dibangkit ya. Iya. Makanya, itu yang penting. Ya. Maka jangan wafat doang, bangkit juga. Rencana kapan? <laughs> uh. Udah diagendain. Oh, dia, dia. <laughs> agenda Ada, udah udah bikin itinerary sekalian ada di Google kalendernya nanti ntar mau kemana dulu kan ini kemana MC ya? baru kemana ya? MC ya Enggak MC. tour leader <laughs> <laughs> kayaknya bagus juga sekali sekali kita bikin EO kematian ini iya, 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 belum ada, iya, iya, ada, iya, ada benar iya, juga iya. benar iya, juga sekarang kan teknologi kalau saya kan tapi kebetulan udah spesialis di wedding nah ini ini uh, belum ada jawab betul sekarang kan udah udah canggih teknologi misalnya orang meninggal yeah. kat Katolik oke okay. hmm. mau di, dimakamkan atau di kremasi yeah. Pilih itu ya, Pilih, 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 pilih ya kan? oh, ah, tuh. Terus uh, Bapak Hari disemayamkan yeah, Mau Iya. Mau misalnya yang mana? Klik Klik Cek misalnya Mau siapa? Terus nanti lomo-lomonya ditambahin Suat yang terkoneksi Kalau yang hijau yeah. berarti available no. <laughs> Kayak bangku Aduh, bioskop Kita tuh hari ini ngobrolin pas kah? Nah jadi bisnis <laughs> Iya. <laughs> Gak harus bener Oke sih Bener Tapi ini bukan I.O. Aplikasi <laughs> Nah I.O. nya nanti Waktu pacara. Yeah. upacara Iya Upacara Biar panik ya Semua udah lengkap tuh Paket lengkap Ada MC juga Misalnya nanti Ya, sebelum apa? Uh, pelepasan hmm. ada door price dulu. Duh. Misalnya, oh, enggak, games, games. games. Siapa yang tahu meninggalnya? Kenapa? Ah, betul Serem banget Kenapa? 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 Nanti sebelum dimasukin Lempar bunga Lempar bunga Kayak Kenapa? Siapa yang Kenapa? Siapa yang

udah jangan nangis loh, kalau sedih nangis nangis betul. lah ya kan, Yesus kalau juga nangis betul kalau sedih ya reaksi tubuh kita sedih. secara otomatis akan Tapi, menangis sedihlah dalam iman dan harapan hey, hey, tadi okay. karena kebangkitan pasca ini nah itu dia yang dimiliki oleh murid-murid Yesus saat itu walaupun banyak yang tidak percaya setelah hari ketiga bangkit That's right. Itu kanan. Itu kanan. Ini, berarti Nodi. <laughs> iya, that's right. Berarti lu Thomas kan dari dia tuh kanannya di lu. Oh iya. iya. <laughs> oh, iya. <laughs> kanannya <laughs> lu, romo. <Rauh. laughs> iya, yang bagus tuh ini, uh, kisah di Injil Lukas ya tentang dua murid Emmaus itu. Oh, perjalanan hmm. ke Emmaus. Iya, mm. hmm. kan itu dia udah putus asa, mereka udah putus asa itu kan? Iya. Yeah. Wah, dikirain Yesus tuh bakal begini-begini bakal jadi pahlawan, bakal membebaskan. Ternyata hmm. matinya kayak gitu. Udah hmm. mati kayak gitu lagi cara matinya kan? Iya, yeah. yeah. Putus asa. Heeh. Hmm itu sama seperti kita memaknai Ekaristi okay. pasca itu mm -hmm. kita dalam Ekaristi datang ke gereja yeah. itu kan kita membawa seluruh hidup kan ya yeah. sukacita ya kegembiraan yeah. kegelisahan harapan lalu. semua kegalauan kita bawa dalam Ekaristi mm -hmm. lalu di situ Yesus datang menulangkan isi Kitab suci di mm -hmm. Turki sabda mm. oh, okay. lalu sampai Yesus memecah-mecahkan roti kan? Iya. Hmm. Ya, perjamuan terakhir. Liturgi Ekaristi. Ya. Kok bukan perjamuan terakhir? Ini kan oh ya, liturgi Ekaristi. Okay. Ya, kan? Setelah itu, mereka berdua kembali ke Yerusalem. Hmm. Hmm. Berkat dan pengutusan. Iya, okay. iya, 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 iya. Ya. Keren kan? Keren. Keren. Gak pengen itu bisa bareng <bureau> kami gitu. <sweet> <Hah? rez Anatvah> itu bikin sendiri atau Romo bikin sendiri? Kalau dipikirkan sendiri saya ikut loh. Kalau itu membaca literatur saya enggak. Bukan baca pak, itu sidang skripsi waktu <laughs> lagi mau lulus dulu, jadi romo. Soalnya saya sempat terenyuh <laughs> tadi itu. <laughs> Wah tapi, ini momennya nih gitu. <laughs> tapi itu bagus maksudnya memang. <laughs> eh, maknanya memang begitu. Simboliknya maknanya. seperti itu. Betul. Betul. Jujur ya, nggak semua nggak uh, semua umat Katolik pun juga tahu ya, betul. tentang makna-makna uh, yang dalam seperti ini. Tahunya cuman oh pada saat pemesanan roti itu lagi mengenangkan bahwa. Uh, nah istilah mengenangkan makna. ini yang juga kurang begitu tepat. Yeah. Kalau mengenangkan seolah-olah kita hanya memori aja yang main. Hmm. Oke. Okay. Betul itu menghadirkan terus menerus. Oke, okay, da dan kedepannya depannya juga harus ada perubahan itu sendiri ya Romo ya. Kok so, gak ada oh, slide lagi sih? Hah? Kok gak ada slide <laughs> lagi? Tadi <laughs> udah. Soalnya udah maksud, gini slide yeah. <laughs> to left. ada slide to the left to the left. Enggak bayangin ada segede kira. ya sekarang saya mau nanya nih. Ayah, Aduh, nanya lagi. Sekarang saya mau nanya. Tapi nanti saya jawab juga. <laughs> oh, merendah untuk meninggi. Oke. Okay. Okay. Sok-sok mau nanya apa? Sombongnya dulu. Ayah, ya, iya, iya. Kalau salah ya, maaf. <laughs> nah, kan kalau misalnya uh, manusia dosa, hmm. upanya maut. Terus Betul. yang menyelamatkan Allah sendiri. Iya. Hmm. Ngapain? Kalau gitu ngapain dulu manusia diciptakan? Nah, dengan kehendak bebasnya, karena dengan kehendak itulah manusia berdosa kan? Iya, ya. gitu. Jawab ya, san Pertanyaannya ya, gini, nanya. So, so, <laughs> <nanti> gini lah. <laughs> <laughs> pertanyaannya, <laughs> apakah lalu setelah kita diselamatkan, oh udah kita udah diselamatkan nih oleh korban pasca, bebas dong kita bisa Tuh. ngapain aja dong. Berarti kita udah kayak punya jaminan masuk surga nih, ah, udah ditebus nih. Iya. Okay. Nanti Pertanyaan Romo. Hidupnya jadi mudah dulu kan? Kalau hmm, kayak gitu kan? Oke. Okay. Hmm. Nah jadi jaminan pasca itu memang itu jaminan hidup kekal, tapi hmm. juga menuntut meminta partisipasi kita. Saya membayangkan penebusan Kristus tuh kira-kira gini, misalnya ya uh, boga ucing tuh. Betul. Harus tuh. ucing atau uh, manuk boga manuk loba. Musang, musang boleh nggak musang? Jarang eh dia eh. Si Joey, ucing, Zoe, eh, Zoe. ucing lah. Tergiling, tergiling. Golden, 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 golden guguk, Apa? Kan masa kudu ucing? Ucing, ucing. 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 Kenapa, Kenapa harus kucing, Romo? Kenapa harus kucing? Saya dulu dia jadi kucing boleh gak independent... <kutuk> nih contohnya kucing <todoh> nah, boleh lo diganti lo mau boleh diajarinya kucing gurunya gak bilang gitu ya iya, ya udah kucing nggak apa apa, apa, -apa. Tana -tana kucing apa kucing kucing nano ya kucing kampung mau dilepas berapa sok kalian jual beli misalnya kita ini manusia lalu kok misalnya emang manusia Romo nggak nih kisahnya maksudnya bukan misalnya saya manusia misalnya kita ada kisah kita orang melihat kucing kucing dicombera oke okay kita pengen nolongin nih hmm. ya namanya kucing kita ulurin tangan nah, ya, Ah. Saya tuh, itu, kenapa saya penginnya tadi ke, ke kucing bukan oh. manuk bukan apa kalau manuk kan nanti bubuk bu gitu gitu kan ya bener <tuk> ya. gak? bilang <tuk> dong biar kalau gitu kita nggak kita nggak akan mengkoreksi kucing tau gitu <tuk> karena kita tahu ini lumayan <tuk> loh durasi 10 detik kita nggak bahas hewan <tuk> <tuk> ternyata pengen kucing juga itu ibaratnya hmm. Dulu udah dikasih nabi-nabi, yeah. nabinya malah ditolak, banyak dibuduhin. Oh oke. Okay. Ditolak oleh manusia Israel yeah, ma yeah. manusia. Hmm. Wah, ini kalau nggak diselamatin kasihan nih kan? Hmm. Tapi ditolongin, dia malah ngegel, nyakar, nyakar, malah ngegel Lawan baling. Bahkan anaknya sendiri disalib. Iya. ya. Yeah. Gitu kan, hmm. Oke. Okay. Nah lalu konsep itu, wah kalau gitu nggak bisa dengan tangan doang. Hmm. Saya yang nyemplung hmm. ke hmm. itu supaya hmm. kucingnya saya angkat naik. Soalnya kalau hmm. enggak, kalau cuma digini doang, dia nyakat terus, terus. nyakat gak bakal selamat. Nah, no, saya, saya turun ke comberan. Yang saya turun ke comberan, ikut kotor, kucingnya saya naikin. Hmm, dia. saya yang di comberan. Saya gitu. yang comber, Itulah ya, lu Yesus mengambil kodrat manusia supaya hmm. ada jembatan antara Allah kan, Allah manusia dulu kiatanya, ah, eh. bahala, benar tuh. Ya, ya. Di taman, ina. di taman Kia asli lah. Asli lah. jadi batu, asli lah. Sohib. Asli lah. Lain sohib, mah. <laughs> bersatu, bersatu. Bersatu. bersatu, bersatu. Bersatu. Ngobrol juga lewat mimpi dulu kan ya. Tuhan itu masih berkomunikasi bener, langsung bener sama bener manusia. mimpi ini mah di Taman Eden. Masih, eh? Waktu di Taman Eden kan kesatuan. Loh, waktu itu di mana? Waktu di Taman Eden. Saya belum lahir. Oh, <laughs> Iya kayak konon nih, mah konon. Ige konon. kan kita suci bilang begitu. Iya. Ay, kucingnya so, di mana waktu itu? Belum, belum ada. Nanti kucing masuknya di kap, uh, kapal Nabi Nuh. <laughs> Masuk dia. Okay. Nah, Allah dan manusia itu punya kesatuan penuh dulu. Yeah. Secitra yeah. dengan Allah. Hmm. Ya, karena dosa lu pisah. Bisa. Uh. Supaya bisa kiyadei bisa satu lagi, kiyodei. berarti kan butuh jembatan yeah, yeah. yang bisa menghubungkan balik Allah dengan manusia. Hmm. Namanya jembatan berarti kan harus menghubungkan yang sana dan yang sini. Betul Suramadu. Suramadu. Jembatan Suramadu. Yang dekat atau sumaat mutar, mutar Sumaat Itu malah jembatan maja. mang. Itu mah flyover. jembatan. kalau ujungnya nggak ada, tahu-tahu di tengah nggak nyambung dong. <laughs> itu mah jalan melayang. jalan <laughs> melayang. Jalan, jalan melayang. Jalan melayang. <laughs> jembatan, jembatan Citarum. Jembatan Citarum. 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 Nah, namanya apa? Jembatan ya, biar gak mau tuh. madu itu menghubungkan madu lagi, dan madura. madura. berarti harus nempel ke madura dan Surabaya. Okay. Ya. Betul. Kalau mau menghubungkan dengan manusia, dia harus nempel ke Allah, hmm. harus nempel ke manusia. Siapa itu Yesus? <laughs> itu Mati. Itu Mati. Ikut sulit. ikut iya, 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 cuma nembak, hmm. nembal? Ya. nembal. Ya. Uh, tapi benar, tidak sebenar itu kita juga. Ya. Tapi benar, ya. benar. Saya lebih baik dia, biar kelihatan Sony kayak Sony yang pintar. <laughs> ya, karena kalau Sony dari tadi nembal, nembal, nembal Ketika sekali waktu dijebak sama dia, kan gua kagak, kagak ikut ikut. Tapi sejauh ini sih benar ya, ya. So far so good ya. Wey. Makin jauh makin bagus. <laughs> kan itu, kan itu. makin <laughs> jauh, makin halus. So, far so good. Nah, kalau Paskahnya sendiri tadi betul bagus banget hmm. konsepnya si kucing, si jembatan gitu ya, mau ya. Nah, ini apa namanya? eh perayaannya sendiri. Kita kan kalau di Katolik Kamis Banyak, uh. Putih itu ada pembasuhan kaki, perayakan ini kadang ada pasio, <tuh> kalau nggak pasio pun juga suka OMK-OMK suka main drama nih, ya kan? Uh, kalo, di bagian drama mama di bukan, itu di luar ibadat di luar ibadah. Um, biasanya paginya tuh. Oh iya iya. Uh, paginya. Uh, tapi tidak digabungkan dalam ibadah, tidak masuk hmm, dalam Tidak Tidak masalah dulu ya. waktu saya masih kecil. <laughs> percaya gue oh, pernah kecil. Pernah, <laughs> pernah. Oh, tablony di ibadat <laughs> Ada ada. Itu ada, mungkin ada. masih ajaran lama ya nanti. Jalan lama. <laughs> ID-nya masih belum disempurnakan uh, uh, Barangkali iya. gitu. Ya. Sebetulnya enggak boleh. Jadi hmm. bacaan Injil Pasio itu tidak boleh digantikan dengan atau di atau oh. di enggak setelah Pasio maksudnya setelah Pasio selesai ada oh. ada drama masuk di tengah tengah jadi, Lebih ke apa variasi kali ya okay. sama di akhir acara. Jadi, jadi lama. Ah, di akhir <laughs> acara di akhir misa maksudnya di akhir misa tiba-tiba ada uh, drama kecil-kecil gitu. Nah kalau Terus, Jumat Agung ibadat nyebutnya. ibadat hmm. ya. Lalu juga apa namanya di Hari Sabtu Pasca atau malam Pasca itu kan Memang kita akan bermain dengan lilin Yang tadi sudah kita obrolin di awal ya. uh, Lalu di tuh. minggu Paskahnya baru banyak acara Buat anak-anak yang -anak biasanya hmm, antar ya. misa Perayaan biasanya nah, ya, Kalau di Kristen hmm. son, Lu bisa cerita jumat tagungnya kayak gimana sih Terus juga si Paskahnya kan cuma di minggu doang Bukan di Sabtu Betul. ya Betul. Ada drama-drama juga ada? Sama, sebenarnya kalau ngomongin rangkaian Liturgi ritualnya kalau di Protestan itu hanya Jumat Agung dan Minggu Paskah. Ya. Atau Minggu Palma sebelumnya. Hmm. Tapi itu pun tidak ada simbolik kalau di Katolik itu biasa kita membawa daun -daun. potongan daun palma. Jangan pohonnya ya. Daunnya aja Bukan pohon Tapi itu tangkal-tangkal. Iya iya iya. Nah, itu kalau di eh, Protestan dia hanya Minggu Palma, itu pun ibadah biasa. Hmm. Kemudian Jumat Agung, kemudian baru Minggu eh paskah. Tapi ada juga nah minggu paskanya ini yang menarik kalau di Protestan jadwal kebaktian atau misalnya itu ada yang jadwal subuh jam 5. Jadi ke gerejanya tuh jam 5 subuh. Hmm. Gitu. Sebenarnya itu supaya lebih ada orang yang ingin memaknai lebih mendalam aja. Gimana sih rasanya murid-murid Yesus, Maria Magdalena ke go, ke egoa eh, ya benar ke, ke, ke makam. Makam pagi-pagi benar. Pagi-pagi uh, buta gitu. Nggak buta, pagi-pagi benar pagi itu gelap. Makanya, kayak buta gitu, kayak <tik> mau buta, mana lain? ke makam ke makam kamu, oke ini pagi kamu, oh, benar Ini istilah orang pagi yang harus kita bahas kamu, <tik> <Membabi> Buta. kamu, <tik> Pagi-pagi Iya. Cinta buta. Ini bukan tenang, bukan porsi romo. Oh, ini bener. karena ini bahasa. bahasa. Ahli bahasa itu makanya. Nah jadi eh, minggunya seperti itu kebaktian biasa juga minggu pasca sama kok. Kurang ya, hati. sama ya. Cuma, Tapi kalau, kalau jumat rung. sama minggu doang ya lebar di ha, bener. tendanya ya nanti. Ah benar. Tendanya harus minggu bener. enggak. Satu pakai jumat nggak minggu. Lebar oh, di tenda. Engga, enggak enggak juga sih. Mau kamis dipakai jumat eh, sabtu. Dari minggu pama kadang udah masang Enggak sih. Karena kalau nggak salah gereja Protestan jumlahnya lebih banyak sih ya dari paroki kan. <laughs> karena, kan ada gereja suku bangsa, gereja uh. ini segala macam. Jadi tenda ya patungan lah. <laughs> <laughs> kalau Katolik bukan patungan seminggu di di di, di apa? Di pasang gitu sama Oh, di borong. Ya, kalau kalau, kalau kan mau rangkaian panjang gitu ya. Iya, seminggu kalau dia. mulai dari labu-abu itu ya, betul tadi Pak Paska itu labu-abu. Eh, uh, kemarin terjadi lagi nih labu-abu. Kan pakai alat ya? Kapas. Alat apa? kan dulu kalau dulu kan pakai oh, okay. jempol nah, karena nah, sejak pandemi akhirnya entah pakai oh. kapas atau pakai apa okay. alat itu ya huh? tapi saya lupa ngasih tahu tuh umat Kenapa? Bahwa? supaya rambutnya itu di singkap, singkap. Oh. Jadi lupa. Ini nggak berlaku buat yang botak ya? Nggak berlaku. Kalau berlaku aneh dong. Uh Tak tahu dia begini padahal dia botak. Kecuali botaknya di sini doang. ada poni. itu botak tapi ada, poni. Tapi kalau saya sama Sony udah pasti otomatis auto singkap. Iya. Ah, iya, ini kan aman. Karena kita Soalnya, dahinya maju dulu. Karena di saya yang mau memberi tanda. Jadi mesti membelai rambutnya dulu. Cie cie. Enggak di cie cie. <laughs> Mungkin misinya adalah mati nah, ya. Hati, ya. Hati. Aduh, aduh dekat. <laughs> <laughs> Tapi Romo kemarin betul Rabu Abu ada yang lucu <clears throat> gitu. Pastur jujur nanti tanya kalau ketemu ya. Hmm. Dia benar-benar mendalami Rabu Abu kemarin. Wah uh, dalam banget pengalaman hmm. spiritualnya. Hmm. Rabu Abu yang sebenarnya tuh, storynya aja kayak gitu. Dia Apa naik itu? mobil, eh naik motor hmm. di belakang bus Damri. Hmm. Hari Rabu, Rabu, abu. itu dalam hati sebenarnya itu iya, ya. Benar enggak iya. Itu kena cumi-cumi darat lah. Kayak cumi labu, darat. Abu hitam ya. itu ya, bukan Rabu abu abu lah ya. Abu Abunya tuh genek genep <laughs> lah pokoknya <laughs> mah. Itu enggak lulus. Kalau kata Pastor Juju ya tanyain ya. Lain kali bisa diganti ke abu emisi itu. <laughs> Rabu emisi terus ke jembatan gantung <laughs> ditimbang. <laughs> uh, 40 hari Papaskah itu yeah. kan juga uh, simbol dari 40 hari Yesus di yeah, yeah. padang gurun. Iya, berpuasa uh, apa puasa juga. Tapi untung kita nggak disuruh makan belalang sama <laughs> <Luhutan>. <laughs> Itu Yohanes Pembaptis, Pak. <laughs> Iya <ganti> betul betul betul. betul, 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 betul. <cuk> <mahstan tuk> tp. Tapi kan, tapi kan lu tuh kebayang puasa eh, Yesus puasa 40 hari. Betul. Yohanes Pembaptis aja dulu di gurun cuma ada belalang sama, <tuk> sama betul. madu. Betul. Gitu. Ini 40, M -m -m. 40 hari belalang sama dutan. Tapi kan kan tuh enggak makan belalang tempur ya? Eh, wah, Satria Baja Hitam. Anak lama ya. Anak sekarang enggak tahu loh Satria Baja Hitam. Nah, 40 hari itu kita ambil bagian dalam puasa Yesus juga. Ya, itu 40 hari. Nah, pekan suci kita ambil bagian dalam sengsara Yesus. Hmm. Minggu Palma, maka Minggu Palma itu kan di awal itu Hosana, Hosana ya, gitu kan, ya, uh, ke uh, nyambut dan tapi masuk ke begitu konten. imam masuk gereja, setelah yeah. itu nuansanya langsung nuansa penderitaan. Yeah, 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 Pasio yeah. Injilnya aja, pasionya uh, kisah sengsara, meskipun yeah. tidak dinyanyikan kalau Minggu Palma. Karena itu Minggu Palma meskipun disambut dengan suara suara tapi itu sebenarnya awal sengsara yeah. Yesus. Tuh. Nah ini ngomongin awal sengsara nih, kita masuk ke konsep Via Dolorosa. Hmm. Ini hmm. Film yang beredar karya Mel Gibson saat itu sempat membuat heboh dunia. Uh, passion of Christ. Passion of Christ. Ya. Itu filmnya uh, Mel Gibson. Bahkan kalau kita cari di YouTube ya, pemerannya saya lupa tuh. Uh, uh, inisialnya JC juga. JC. Yes, JC. Uh, JC. Jadi Jesse. inisialnya tuh JC dan dia merasakan banyak kejadian yang ke, kejadian spiritual yang dia rasakan juga di sana. Patah bahu. Patah bahu dan kesambar petir. Betul betul. Itu dirasakan juga. Nah itu banyak mendapat respon baik dari umat kristiani dan juga sepertinya kejadian benernya gini nih karena digambarkan dengan sangat real, real sekali ya. itu Nah, memang kan tidak ada ya visualnya ya. Kan betul, kita tidak hanya dokumentasi juga tidak ada. kita kan hanya tulisan. Hmm. Nah, tapi saya bersyukur kenapa pengalaman puncak misal iman kita hmm. itu terjadi ketika teknologi belum secanggih sekarang. Kenapa? Hmm. Justru supaya iman kita betul-betul mengakar, betul-betul hmm. apostolik berdasarkan yeah, yeah. kesaksian iman. Karena kalau misalnya zaman dulu udah kayak begini, hmm. pasti tuh entah orang Yerusalem tak apa. Hai guys, gue lagi di Golgota nih. <laughs> Belakang gue lagi ada tiga lagi disalib. Belakang <laughs> Pasti. Siapa guys? Kira -kira tuh gitu liat ya. paku nya gede-gede. Iya. iya. No, gue mau nembel tapi takut. <laughs> nah, kita, kita, kita membayangkan kalau iya, waktu iya, iya. itu sudah ada. Iya. Uh, eh enggak guys? Dia lagi ngomong. Udah udah wafat guys. <laughs> udah wafat. Kalau ada kalau ada visualnya ya. Ya, ya kalau menurut saya ya, pribadi ya, ya. semua Katolik semua pasti. Iya <laughs> iya iya iya. Benar-benar jelas. Benar-benar benar-benar benar-benar. Atau tiba-tiba <laughs> tiba, nanti TV swasta meliput live ya. Ya. live reportase kita laporkan langsung dari Bukit Golgota. Di ya, <laughs> ya, belakang ya. kami sudah ada tiga. Terus biasa nah. ada, ada anak kecil dekat kamera. <laughs> <laughs> Justru itu bersyukur, saya bersyukur sekali. Iya, iya. Peristiwa itu tidak terjadi, uh, tidak apa terjadi di saat teknologi canggih. Oke. Okay. Uh, itu seperti Thomas pada akhirnya ya, iya. tidak melihat, namun percaya Betul. itu. Kan? Saat kebangkitan bahkan tidak ada satu murid yang benar-benar mantengin makam. Sampai akhirnya, iya benar-benar. Gelak-gelak, gelak. Jelasnya gelak-gelak. <laughs> itu bangkit, bangkit, nggak ada. Masuk keluar hari panca nanti di situ. <laughs> 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 iya, nggak ada. Tidak ada yang dengan iya, mata iya, iya. kepalanya menyaksikan. Itulah iman kita, Mister iya. Iman kita ya begitu. Oke. Okay. Nah. Mel Gibson itu dia mau memvisualisasikan hmm. apa yang selama ini kita... Uh, terima dalam teks dari teks. Ya? Nah, hmm. hanya teks gitu. Orang mau setuju mau tidak silahkan, hmm. karena juga nggak ada yang tahu persis waktu itu kisahnya bagaimana, ya, betul, apa betul, betul. gambaran terjadi ya. kayak gimana. Mm -hmm. Nah, tapi di balik itu kan kita tahu Mel Gibson buat itu buat apa. Ya salah satunya uh, uh, ada, ada industri juga yang memang harus dipenuhi. Ya dan gitu. uh, di, di samping industri tapi kan motivasi baiknya kan itu supaya yeah. uh, yang penonton pun bisa mendapatkan visual Oh iya yeah. yeah. dan Betul. benar ketika nonton itu bawaan itu emosional kita terbawa ya takut promohi. iya. Hmm. serem iya kan kasihan iya, udah yeah. kan adegan-adegan darah-darah -adegan gitu kan, hmm. terus yang spiritual betul, iya usah dosa banget itu asli asli ngerasa dosa <laughs> nonton, oh pas nonton jadi kayak iya, ya dia tuh gini karena saya gitu, yeah, yeah. sampai segitu kalau baca kan, udah, ah iya, itu kan ya, iya. Yesus disiksa, baca kali, uh, lalu kita gak muncul, tapi kita nonton, ih sam sampai segitunya ya ibu-ibu gitu. biasanya gitu tuh Romo, saya bukan ibu, -ibu tapi gitu. <laughs> Waktu kejadian Romo ini, ibu. <laughs> saya bukan yang dinasihati oleh Yesus. Pembangun-pembangun yang saling. Siapa tahu kan dulunya? siapa ya. tahu Romo, iya, kata iya. <laughs> Saya yang ngasih sapu tangan. <laughs> nah, pelunika cerita tentang memvisualkan cer uh, apa kisah sengsara Yesus ya? Kalau Mel Gibson betul ya, yeah. dibikin filmnya. Film. Tapi kalau misalkan kita lihat di apa namanya, tetangga-tetangga kita Indonesia Timur nih, kadang memang juga ada yeah. apa namanya. Mm. Uh, mencoba memvisualisasikan kisah Sengsara Yesus dengan cara yang berbeda. Unik, juga. Ya. unik, juga. Filipina lebih ekstrim lagi. Filipina kebetulan. Nah, ini saya bukan cek WhatsApp ya. Ha. Halo, ayo! <laughs> <laughs> <Hey, Yoro. laughs> ini karena kita tuh, main handphone itu bukan main kita handphone. handphone karena sumber Mati data, di data di kita di sini. Di sini. Saya gini. juga gini-gini, bukan main HP. Ini Apa? HP saya, bukan gitu. <laughs> <laughs> Bisa salah, ternyata bukan beda <tanya> tapi bisa masuk. ini bukan main HP. Betul. Bukan Jadi, main HP. ini ada beberapa yang tadi Nodi sempat bilang, dan Romo Aloy juga bilang beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik atau ya. Protestan, terutama Katolik Filipina. Kita sebutkan beberapa negara di Amerika Latin juga memaknai Via Dolorosa ini sebagai satu kegiatan sakral yang. Tujuannya bukan dipertontonkan Romo, tapi karena semuanya mayoritas semua menyaksikan hmm. gitu, dan itu benar-benar dilakukan sepenuh hati. Bahkan ada beberapa adegan yang dipaku beneran loh, ya, beberapa ya. ditusuk beneran. Ditusuk. Ini memaknai ini menurut Romo hal seperti apa sih terlepas dari budaya saja atau is it oke okay kita memaknai sampai sebegitu? Kalau dari pihak dia saya nggak bisa ngomong ya, ya. karena kan kita outsider, betul. Itu tapi kalau dari common sense sih ya memang kalau bisalah diajukan nggak usah sampai segitunya, gitu ya, hmm, karena kan hmm. lalu uh, apa? memberi dampak kesakitan yang luar biasa bagi orangnya gitu kan ya. dan psikologis, artinya kita mengikuti Kristus kan tidak harus sampai segitunya gitu loh, menghayatinya, menghayati imannya nggak perlu sampai sedemikian sampai. Nanti kalau plek-plek itu nanti kita gondong semua. Kenapa goncong? Ikuti Yesus. Yang berevo kesian yang nggak punya hormon. Iya. Itu ya apa? betul kita menang, memak, diminta untuk memikul salib ya. gitu tapi kan ya salib kita apa kan beda-beda ya. tidak itu. secara fisik cross itu ah. sendiri oh, tapi ini maksudnya itu. di Indonesia Timur juga ada ya ternyata di mana tadi mbak Ros larantuka larantuka Laran iya ada ini ini memang... itu, uh, jadi wisata kadang-kadang nah tapi kalau dari sisi gereja sendiri Romo ini tuh pandangan gereja lokal seperti itu. apa sih itu Kaliwan Kaliwan Loka. lokal di dipersilakan eh ini tidak ya. dilarang tidak Oh, dipersilakan Kalo, saja ya. Karena itu kan bentuknya perarakan per ya, perarakan yeah. itu ya. Mm -hmm. Dan mm -hmm. itu kan sangat apa dipadukan dengan budaya ya, Mbak ya? Yeah. Ini dari uh, pelaku gimana Mbak? <laughs> pelaku. <laughs> eh dia bukan pelaku pelakor. <laughs> <laughs> Baru kan dari Suriname kalau nggak salah <laughs> <laughs> Nenek moyangnya Belanda Indonesia ya. Iya, <laughs> Belanda Indonesia. Nah, berarti artinya pihak gereja memang ritual sudah ditetapkan. Kalau kita ngomong gereja Katolik itu sudah ya, ritus, sudah sakros liturgi. Ritus, liturginya ya, sudah ada. Itu baku. Tapi kegiatan-kegiatan yang di sana sifatnya adalah penghayatan-penghayatan uh, penghayatan, uh, uh, lewat drama, ya. visualisasi, itu tidak dilarang juga. Tidak. Se ya itu sejauh memang ini membantu umat menghayatinya Menghayati. terutama dengan cara setempat, kultur setempat. Oh, oke. Okay. Hmm. Selama tidak bertentangan ya. Nah, istilah-istilah itu kan juga kita kan perlu uh, pahami dari kultur juga. Hmm. Istilah Kenapa Yesus ketika ketemu Yohanes Pembaptis? Eh Yohanes Pembaptis betul, hmm. dia langsung diperkenalkan. Lihatlah anak domba Allah. Hmm. Kan Yesus anak domba Allah. Hmm. Kita kan masih tahu anak domba itu dari kultur Yahudi, Yahudi. dan memang hmm. dari uh, imamat kan apa yeah. Kitab imamat gitu ada di situ that. Taurat hmm. gitu. Kan kalau kita nggak tahu, must must bingung dong. Apa anak domba? Domba. Entah tak tak embe embe benar, Bener bener. Gak tau contohnya, iya, iya. tapi ketika mereka tahu. Lihatlah anak domba Allah, mereka tahu. Oh anak domba, anak domba itu kan hewan yang digunakan untuk kurban, penghapus dosa, kurban, hmm. gitu, macam-macam ya. kan. Oh ternyata inilah yang dimaksud. Tuh. Makanya gitu. banyak bahasa di Alkitab. Kalau kita lihat perjanjian lama itu mah culture Yahudinya kental sekali kan. Istilah-istilah uh, itu. Uh. Ngalahin kopi itu contohnya asli. <laughs> <Hah? Apa? Ngalahin laughs> kopi <juga. laughs> Karena kopi juga. Jangan ngomongin kopi. Karena bahkan juga sang sabda memilih menjadi manusia dalam kultur Yahudi. <laughs> ya. Yeah. Oke, jadi di tahun ini Romo kita bicara tentang pasca. Tidak berhenti di kematian, tapi kita bicara kebangkitan, yes, kehidupan. Pesan di tahun ini setelah pandemi ini Romo, semua orang berusaha bangkit kembali dari sisi ekonomi. Kemudian banyak orang yang merasa dua tahun ini tidak berdaya. Kita langsung dipertemukan lagi dengan kondisi eh, peperangan dunia yang mm. sedang berlangsung. 2024 kita akan ketemu dengan lho, tahun lho, politik lho, Indonesia. Apa yang harus kita punya Romo Untuk kita bangkit kembali nih, di tahun ini Ya Pengalaman-pengalaman pengalaman pahit buruk itu ya hmm. Ini serius banget saya Enggak nah, <laughs> Gue <gua> udah takut <laughs> nih Gue udah takut soalnya <laughs> <ini> ngomong bangkit <laughs> Romo ingat Mars <laughs> Mars kebangkitan Iya jangan itu partai lupa, Partai nggak <laughs> boleh Saya me menyuplik ini ya uh, Kisah bagian dari pekan suci itu hmm. Tuguran Tuguran Di Taman Getsemani itu ya. Yesus sebetulnya Secara manusiawi dia kalau bisa jangan terjadilah penyaliban ini secara manusia. Secara manusiawi hmm. kan hmm. kalau apa jika kalau mungkin cawan ini lewat berlalu. lewat cawan ini berlalu tapi jangan kehendakku tapi kehendak. Hmm. Seringkali yang kita hadapi, kita alami bukan maunya kita. Hmm. Itu, tapi di setiap kondisi sesulit apapun kita tetap bisa memilih. Yeah. Memilih mau kehendak saya atau kehendak Allah. Hmm. Kalau kehendak Allah itu tadi cawan itu harus diminum, mau nggak mau. Iya, walaupun sakit untuk walaupun sakit, manusia. Walaupun ya. ujungnya mati. Mm Heeh. -hmm. Gitu. Tapi kalau metode untuk hendak kalah, buahnya tetap keselamatan. Kehidupan keselamatan. keselamatan. Ngomongin cawan inti kita, ayo, co ya, co ngomongin Cocok inti. Cocok. kali. Tapi kan ngomongin cawan cawan isi kematian ya, nih ah, betul -betul. <laughs> ini minum. Ini botol minum, serang, botol minum. <laughs> botol minum. <laughs> ini identik jadi kalau nanti uh, beliau hanyut terbawa ya. sungai gitu <laughs> terbawa arus sungai uh -huh. ada botol ini berarti bener romo alo itu <laughs> maksudnya kalau hilang jangan diembat ya <laughs> iya. kalaupun tadi hanyut mau kita tolongin ternyata nyakar nyakar oh, berarti romo kucing <laughs> Aduh hari ini ngobrolin tentang kucing panjang banget <laughs> Ya silakan diambil maknanya Karena ya. memang uh, kita berusaha menyajikan ini dengan bahasa yang nyaman kita obrolin Secara orang awam lah ya pemikiran Betul. orang awam ya. Semoga yang kebetulan juga menyaksikan ini Sepertinya tidak semua umat kristiani ya Jadi ya. bisa memahami oh ternyata makna pasca untuk umat kristiani Khususnya umat katolik Sebegitunya hmm. coy sebegitunya. Ya, Allah itu adil hmm. Manusia dosa ya dihukum Hmm Hukumannya maut, tapi Allah juga kasih. Hmm. Allah lah yang menebus. Ya. Tapi Allah menebus, sama aja kita tenggelam, Allah nolongin kita. Kalau kita nggak ngambil tangan Allah, ya, tetap tenggelam. Ya, ya, ya. Gitu. Yesus sudah menebus kita, tapi kalau kita nggak ikut dia, ya belum tentu selamat juga. Ya. Ikut not. Ikuti Yesus lah. Ikuti Yesus. Perasaan kita udah sih. Uh, uh, iya. Ikuti Yesus. Ya, Bukan Jimson buat pernah. kita. <laughs> buat kita. <laughs> iya, Bapak Ibu nonton. Ya loh. kita Ber kita semua kan juga uh, berjuang ya, berjuang. untuk berjuang. mengikuti Yesus secara lebih total aja Betul. gitu. Dan Anda juga berjuang untuk merekrut saya kan. Oke, <laughs> eh, Pak. Ya, ya. member get member. <laughs> Engkau sendiri mengatakannya. <laughs> <Rapply> sudah mulai ada harapan Aruh. 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 itu ya jadi kepada bapak dan ibu mertua dari suami jangan terus apa eh, jangan lupa terus iya dipupuk ya Dipupuk, gimana nih semangat sampai jumpa pasca tahun depan <act> <laughs> eh, da... dia masih ngarep diundang sini iya, siapa ini? tahu tahun oh depan, ini siapa tahu tahun depan hostnya Romo kita udah enggak terima kasih sudah nonton rumana ini edisi pasca oh. hari oh, ini kita juga mengucapkan selamat pasca untuk semuanya Semoga, uh, sama gak sih? Damai Paskah untuk dunia ini kan natal biasa, damai Natal. Gitu. damai pasca tepat gak sih, Rom? Ya, pakai suka cita sukacita lah, suka cita Paskah. Iya. Ikut Romo aja lah, kok <tik> biar gak salah. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan Rumah Noni. Selamat Paskah untuk kita semua. Bye-bye. halo,